Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kennedy Lutfi. Kali ini saya akan membahas tentang cara mengubah format pada Padlet. Bagaimana caranya? Mari kita sama-sama buka Padlet dengan cara menggunakan browser, dan pada browser kita ketik padlet.com. Saya akan mengambil salah satu contoh Padlet yang pernah dibuat. Misalnya saya mengambil Padlet yang berwarna hijau ini. Nah, Padlet ini berbentuk kolom ya, berbentuk kolom. Nah, andai kata mau kita rubah Padlet ini ke dalam format yang lain, maka dapat kita lakukan dengan cara membuka Padlet ini terlebih dahulu, seperti ini. Setelah terbuka, maka kita pilih titik tiga yang ada di sebelah kanan pada bagian bawah sekali. Tentang lainnya. Oke. Mari kita klik lainnya. Nah, setelah kita klik lainnya, maka kita bisa pilih ubah format. Ya, yang ini ubah format. Setelah kita klik, nah karena Padlet ini formatnya adalah berbentuk kolom, maka di sebelah kanan tidak ada pilihan kolom karena sudah berbentuk kolom Padlet ini. Jadi kita hanya bisa mengubahnya ke dalam bentuk dalam format dinding, daftar, kisi, peta, kanvas, atau kronologi. Kita ambil salah satu contoh, misalnya kita coba yang dinding. Maka tampilan dari Padlet ini akan berubah seperti dinding. Mari kita coba klik dinding. Nah, maka tampilan formatnya adalah seperti ini. Semakin ke bawah. Semuanya diurutkan ke bawah. Ini yang format dinding. Kita lihat format yang lain, tetap kita pilih lainnya, kemudian pilih ubah format. Nah, kolom muncul karena tadi berbentuk dinding. Nah, sekarang dinding yang tidak ada format dinding. Kalau tadi dinding, kolom sudah, kita coba yang daftar. Nah, formatnya seperti ini, ke bawah, terus sampai ke nomor yang terakhir. Ini yang format berbentuk daftar. Kita coba bawa ke format yang lain untuk melihat. Dinding sudah, kolom sudah, kisi. Nah, ini adalah format kisi. Jadi, perintah yang pertama sekali dibuat akan diletakkan di paling atas, kemudian berurutan ke bawah. Jadi, bisa dinding, bisa kisi. Kemudian kita lanjut, coba lihat satu lagi, ubah format yang berbentuk peta. Apakah bisa? Rasanya tidak bisa. Nah, yang berbentuk peta justru tambah kelihatan tidak cocok. Kita menjadi bingung memilih kalau berbentuk peta. Kita kembalikan ke bentuk yang lain, misalnya saya akan ubah lagi ke bentuk asal, yaitu berbentuk kolom. Demikian cara mengubah format pada Padlet. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.